Bisa berbuat lebih banyak buat kepentingan rakyat. Amin. Kirain aku kemarin baru ke Amerika, ke Australia. Terasa ya? Iya. Jadi berbeda dong, kalau New Year di Amerika gimana? Glamour dengan apa? Bang Aki. Iya. Kalau ini dengan musik Jepang. Lihat tuh. Tos, CB. Ini nuansa CB. Ajus. Ini tahun baru. CB, ajus. Tos. Mana si Buya? Di kamar. Mana kamar? Kok di kamar si Buya ya? Ayamnya tadi beli di loser. Ayam tuh. Tau gak sih heboh rame. Woo! Semua ada tuh penuh. Ada jingkrak di sini. Kemudian wine-nya banyak. Mami udah prejudice. Kamu ke Sebuya tinggal. Dengerin tadi ya. Ini ada musik band di sini. Musik band kemudian gak disangka-sangka heboh. Masya Allah. Oh lagi sholat tahun baru, Masya Allah emang Bu. Mau makan aja space-nya di sini di Saudi. Pinggir koper, pinggir bangku. Kasihan hati ulu. Tan, lihat Mami dong, lihat Mama. Lihat Mama. Tapi pemandangannya bagus. Kalau keren dong, kita gak ada pemandangan. Kita kereta aja pemandangannya Mickey Mouse. Parkiran. Bagus amat laut. Oh, view-nya laut dia. Oh, keren dong. Happy New Year, Bu. Udah kayak kita jauh-jauh, padahal sama-sama Jepang. Oke, kayak kita jauh-jauh. Padahal sama-sama Jepang. Kamu suka makan kan? Ah, pikir di Shibuya kamu. Ya udah deh. Iya kan bisa aja kamu melenceng. Rahat bin Rase. Tahun baru Aba Ajus aja. Sebenarnya paling the best ini. The best tahun baru Aba Ajus. Ajus. Udah gitu rahat kalau kita kan berani. Tahun baru kan pada teriak kan. Ini wala kalam walasan mereka tontonin kita. Heboh sama anak cucu. Mereka videoin kita. Kamu gak menunggu sih. Kita yang ngomong Happy New Year. Kita di videoin. Huh? Kita di videoin mereka. Dia bilang barang antik kali kita di. Mereka pikir kita barang antik, rame. Happy New Year, mereka pada videoin kita justru. Kita Happy New Year. Dia bingung, dia kalem. Kalem, tenang. Musiknya bikin kita tidur. Musiknya sejam tuh musiknya, perempuan empat main, bikin kita tidur. Ada kehidupan karena orang di
di kotanya pada mudik, benar mereka tuh libur sampai tanggal 3. Tapi kalau gue sih demen-demen aja. Soalnya gue mikirnya kayak tiap tahun tuh selalu kayak party yang kayak Happy New Year dengan kembang api apa gitu. Dan selalu tuh kalau pergi New Year itu kan bisa pergi rame-rame cuma pas saat New Year doang. Pasti permasalahannya adalah ini penuh, itu penuh, ini penuh, itu penuh gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak gitu, kayak kosong. Padahal ini New Year lagi liburan rame-rame. Kalau gue sih suka-suka aja ya, mungkin tahu deh yang lain. Kita pindah ke Shibuya karena Ginza tutup semua. I like to be educated. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Halo. Kita lagi ada di Shibuya. Lagi mau makan malam. Sama anjing, anjing sih. Setia, anjing setia. Anjiko. Hachiko. Hachiko, setia. Seperti Buana dan Bawe setia. Ntar mau dipatungin juga dong, Bu. Udah foto. Enggak, ntar dibawa. Enggak, gila. Kita sih pikir-pikir emang kita makan di pinggir jalan aja di sekitaran sini aja. Yang penting quality time aja udah. Karena semua tempat full semua. Ganjil aja dulu. Nanti Mas duduknya di restoran Indonesia itu. Ganjil yang ada habis itu enggak makan lagi, Pak. Ganjil banget sampai full. Mirip-mirip tuh, mirip-mirip kan? Tulisannya mirip tuh. Lo pantas bestasah lo 3 minggu gak pulang-pulang. Karena Tania harus itu warga Betawi. Jadi setiap dia keluar negeri dia harus tempel makan makanan Jawa. Jawa lundu, Jawa. Orang yang tidak suka ikan lele tidak menikmati hidup. Kita kan dari tadi makan dari kemarin sebelum makan Jepang semua.
ini pemiliknya 2 jam baru sudah dapat. Luar biasa enggak? Ini masih kita di restoran. Kita buka masakan Indonesia di Jepang. Pasti laku. Mantap. Kita cita terus. Amerika pengen buka, ini pengen buka. Cuma cita cita. Tadi waktu SD di London dia tujuannya hilang kenapa? Jalan sendiri? Jalan aja gue pas kecil berasa diri gede. Kebetulan diamanahkan menjadi security-nya. Jadi bagian juru store aja. Store lancar boleh jalan. Kalau store gak lancar harus di rumah. Udah adek, hebat ya. Aku sih enak banget. Kalau dia sih, iya, anak tersenang di dunia. Dia pokoknya istilahnya tinggal kak. Iya, lu jangan. Kiran dia yang ada di rumah, ntar udah kayak sampe gue di sini karena dia. Ntar mak bapaknya naik, ayo, karena gue tau tuh kan. Ya, mama, gue jarang. Karena gini, tadi Nana di atas, iya di atas. Barang tadi. Binatang-binatang di Jepang tuh, dia makanannya tuh bagus-bagus, bersih-bersih. Enak, Mbak? Pakai sambelnya dong. Tempe. Tempe tuh. Tempe dong. Yes, that's mine. Itu aku pakai nasinya, nasi mas, Padang aja. Mas, ada panas ya? Itu tempe saus Padang kayaknya. Panas. Jangan dingin ya, makasih ya. Sama rasa tempenya, Bang. Iya, Bang, mau sebentar. Pedes. Ini nanti diambilin lagi ya, Bang. Jadi tempenya ini sama kayak banget pedes. Sama rasa tempe yang gue biasa makan. Karena ujung-ujungnya tempe gitu loh. Jadi tempe. Sangat, sangat. Masa beda? Useful. Enggak, tapi ini di luar negeri jadi kayak sama rasanya pedes lagi sih. Ditinggal. Bye. Bye. Bye.